Kita nak tanya, kita nak tahu kesahihan, kita nak jawapan dan sebagainya. Jadi hari ini bersama dengan saya, sangat kita teruja lah hari ini sebab kita dah tanya seorang siusaha Badan Perhubungan UMNO Negeri Terengganu. Tidak lain tidak bukan yang bahagia, Datuk Rozi Mamat. Okay. Ketua UMNO bahagian Hulu Terengganu. Hulu Terengganu. Mantan Adun Telemong. Yeah. Betul eh? Dan baru ni PRN bertanding ke? Bertanding. Okay. Jadi selamat datang untuk ke studio UMNO Online. InsyaAllah. Penangan UMNO Malaysia hari ini sudi untuk menerima undangan kami walaupun terkejut. Okey, jadi Tok, dah berapa lama Tok ada kat Kemaman ni? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya penglibatan di PRN ini dalam tempoh kempen ni lah, bermula daripada sebelum daripada 28 lagi sebenarnya. Yeah. Kita dah berkampung di sini. Ulang-alik itulah. Ada, tetapi sekarang ni selepas pada 28 ke bulan kita memberi tumpuan khusus lah di Kemaman. Selepas 28 tak balik ni? Tak balik. Tak balik tu kan? Memang dah SU lah. So tu macam mana setakat inilah, setakat nak masuk apa nama dia panggil penggal seminggu pertama ni, pandangan Datuk tentang jentera-jentera, maksudnya nak beritahu jentera-jentera kita macam mana? Pertamanya saya melihat PRK Kemaman ni merupakan satu peluang yang barulah kepada anak rakyat Kemaman yang diberi peluang oleh Allah Subhanahu Taala supaya mengadakan PRN semula. Sebagaimana semua orang dah tahu kan, dalam PRN semula ni disebabkan ialah ada orang kata UMNO ni gila nak kekuasa sangat. Tak betul tu. Sebab kita faham bahawa berlakunya PRN ini adalah keputusan mahkamah. Betul. PRK. PRK ini adalah keputusan mahkamah yang mana kita melihat parti PAS ada kesilapan yang dilakukan semasa kempen pilihan raya yang dilarang oleh SPR. Betul. UMNO ke PAS ke kalau langgar peraturan ni kena belaka. Betul. Kan? Jadi daripada tersebut, ini mungkin hikmah dia lah yang nak beri peluang kali yang kedua kepada orang Kemaman supaya membuat satu keputusan yang betul untuk mereka dan juga mewakili seluruh negeri Terengganu. Okay. Yang mana sebab kita tahu negeri Terengganu kita semua dikejutkan PRU ke-15, PRN ke-15 baru ni semua dibolok oleh Parti PAS. Inilah kelebihan UMNO ni sebenarnya. Masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang Kemaman menilai balik betul ke tidak keputusan tersebut. Sebab natijah dirinya untuk rakyat balik selepas pada ni. Betul. Itu betul. Pandangan saya lah. Betul. Tapi kalau ikutkan itu dipanggil apa PRK Kemaman ni sebab tu. Betul lah, dia orang tuduh kita, dia tuduh Barisan Nasional macam-macam kan. Sedangkan benda tu datangnya daripada dia. Tapi kita nak tahu gelombang. Adakah gelombang PRU 15, PRN baru ni masih wujud sekarang? Sebab pemimpin-pemimpin dia, malahan penyokong-penyokong dia pun di pihak sana masih lagi menyatakan, oh, letak apa-apa pun boleh menang. Letak kopiah boleh menang, letak botol air boleh menang. Ada yang letak kerengga baru ni saya tengok. Letak kerengga boleh menang. Saya nak tahu gelombang tu. Dia sebenarnya pada saya pemilihan rakyat sekarang ini sudah jauh berubah. Dia bukan macam tahun 80-an, tahun 90-an. Sekarang ini sudah banyak berubah. Sebab rakyat boleh berfikir. Kalau kita melihat sendiri pun,
kita mencipta kejayaan-kejayaan dalam PRM-PRM macam contoh di Melaka. Barisan Nasional hebat. Betul. Di Johor, Barisan Nasional hebat. Kita menang. Kita menang besar. Tapi sebelah bulan selepas pada tu kita gong. Faham? Ya, jadi sekarang ni saya melihat perubahan dari segi pemikiran rakyat sudah berubah. Apatah lagi bila mereka pun sendiri dapat menilai mana yang betul dan mana yang salah. Okay. Dengan ada PRN ni pun dia boleh nilai. Walaupun ada tumahan-tumahan, tumahan ni biasalah kepada kita ni. Kita normal dah, lali dah pada saya ni. Lali dah orang dok tumuh macam-macam ni. Tapi penilaian tu kita berharap rakyat membuat satu keputusan yang tepat. Sebab saya merayu kepada orang Kemaman supaya memberi kepada tambah pula beri kepada seorang wakil yang menjadi penghubung di antara kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat. Betul. Sebab kita sedia maklum kerajaan pusat sekarang ni di bawah kerajaan perpaduan. Betul. Dan kerajaan negeri yang berbeza dengan kerajaan perpaduan. Jadi sangat perlu kepada orang Kemaman dan negeri Terengganu supaya memberi peluang kepada tokoh dan juga calon kita ini untuk dimenangkan dalam PRN pada kali ini untuk kepentingan Kemaman itu sendiri dan juga kepentingan seluruh negeri Terengganu ini sendiri. Ya, itu pandangan saya. Betul. InsyaAllah. Setujulah tu. Betul tu. Saya ada baca komen baru ni, dia kata apa? Empat dun ni PAH dah. Jadi Terengganu pergi belanja dah. Parlimen kalau pergi ke PAH juga tak ada belanja. Jadi kalau rakyat Kemaman ni bijak, ambil lah BN. Kerajaan perpaduan boleh pergi belanja. Betul. Tambah pulak bajet. Betul. Untuk PAH ni. Betul. Pergi Kemaman ni dah. Dah dah. Okey. Jadi maksudnya Datuk tadi beritahu bila rakyat dah bertukar, beralih arah, pandai mikir tu, adakah Barisan Nasional di Terengganu ni dah hilang dah taring dia? Orang dah tak percaya rasul dah ke mana? Pada pandangan saya tidak begitu. Minta maaf lah. Ada juga orang yang berpandangan macam tu. Kita daripada bila kita kalah, bila kita kalah tahun 2000, tahun 1999, semua kita kalah juga. Betul. Tapi kita comeback pada 2004. Ini kita tidak mampu nak comeback pada 2004. Tapi negeri Terengganu adalah kena faham bahawa ianya sebuah negeri yang swing state. Dan insyaAllah, bila kita kalah belaka semua ini, kita kena muhasabahlah diri kita. Okay. Kita pemimpin UMNO, saya pun dah maklum, pemimpin-pemimpin UMNO di Terengganu, kita kena muhasabah diri kita. Mungkin kelemahan daripada kita, dan kita perbetulkan balik, dan ianya tidak akan menjadi kekangan kepada kita, dan insyaAllah kita boleh memberi impak yang lebih baik, dan mengembalikan keyakinan rakyat di negeri Terengganu ini pada PRU yang ke-16 akan datang. Dan kita bergerak sekarang ni, kita sedang menyusun di peringkat-peringkat bawah dulu supaya kita perkemahkan di kalangan kita dulu. Yang penting sekali kita kena mengembalikan keyakinan rakyat kepada UMNO dan Barisan Nasional itu merupakan satu parti yang wadah perjuangan untuk orang Melayu, agama Islam dan juga negara kita. Okay. Itu tidak lagi daripada landasan itu. Betul tu. Okey. Okey, PAS. Senang cakap lah kan. PAS mereka memerintah negeri Terengganu yang sebelum-sebelum tu tak apalah. Tapi selepas pembangunan yang Barisan Nasional buat, Kerajaan Barisan Nasional buat dan mereka ambil alih pada PRU 14 2018 kan. Ni nak masuk penggal kedua. Maksudnya penggal pertama tu hari. Kita nak tahu performance, maksudnya pendapat tentang, yalah kalau bak orang panggil hashtag claim kredit tu memang banyak lah. Pembangunan Barisan Nasional dia yang claim kan. Tapi kita nak tahu performance hak dia sendiri. Ni sudut pandangan Datuk sendiri. Saya minta maaf lah, saya tak nampak lagi setakat ni. Saya tak nampak semua lagi setakat ni. Performance untuk pembangunan memang tidak nampak lah. Setakat ni lah, mungkin dia bawa, dia buat senyap, tak siap lagi, Allah Alam. Itu maksud saya dalam peracangan lagi, tak start lagi kat tu, Allah Alam lah. Sebab apa yang dia buat ni, itulah yang saya kata yang menjadi kekuatan dan juga penilaian pemikiran di kalangan rakyat Terengganu yang mereka akan rasa sebelum daripada ni dan mungkin selepas pada ni, dia ambil masa sikit tu untuk melihat apa benefit dan juga manfaat untuk dia orang. Di bawah Kerajaan Barisan Nasional dulu, apa yang kita buat, apa yang kita sajikan kepada rakyat, malah beratus-ratus beribu-ribu pembangunan yang kita buat.
Tapi saya tidak nampil adalah kita buat 100 adalah 3 yang tidak berjaya. Itu normal kan? Biasalah. Tapi kita dalam perubahan. Tapi sekarang ni saya nampak daripada Kemaman sampai ke Besuk, saya tidak nampak satu projek pembangunan yang memberi impak. Yang pentingnya memberi impak kepada rakyat. Itu yang penting, bukan kita nak buat saja-saja. Impak kepada rakyat tu saya tidak nampak lagi lah setakat ni. Itu dari segi perubahan, Datuk cakap tadi pasal pembangunan dan sebagainya. Ini dari segi manifestonya. Kalau saya ingat Datuk lah, kita tak nak lah kita go detail. Saya tak nak lah pergi satu persatu sebab banyak manifesto dia. Tapi saya tertarik juga sebab baru ni dalam media sosial orang dia kata, ini saya ulang juga tadi, apa nama ni, dengan kepimpinan Dr. Sam, kita telah melaksanakan 100%. Saya ulang, dia ulang lagi, 100% manifesto PRU 14 2018 dulu telah dilaksanakan. Jadi pandangan sini kata. Yalah, pada dia memanglah dia akan cakap melaksanakan 100%. Tapi pada kita, dia janji nak buat umur 20,000 untuk rakyat Terengganu dalam manifesto pun tak selesai, 20,000. Okay. Tu saya heran, so rakyat benda lain lagi. Dulu saya ingat 20,000 rumah unit baru akan digunakan, akan dibina dalam manifesto. Contoh salah satu lah, kalau nak go through satu-satu, payahlah kan. 20,000 di mana? Pun tak ada lagi. Bukan kata tak ada lah, tak, saya tak tahulah berapa ribu yang dibuat, tapi nak kata 20,000 tu di mana saya tanya. Okay. Itu je lah. Jadi pada saya, kalau kita pergi satu-satu pun masih banyak benda yang tidak dilaksanakan dan tidak dapat ditunaikan. Betul. Dan saya berharap, ialah harapan saya, harap selepas pada ni dia orang tunai lah. Ya. Kita pun nak yang terbaik juga. Tak kisahlah kalau dia boleh buat satu pentadbiran dan janji yang betul-betul bagus untuk rakyat Terengganu, alhamdulillah lah. Kita pun tak ada masalah. Tapi hakikatnya memang tak, hakikat dia setakat ni saya tak nampak. Memang tak nampak. Okey. Itu dari segi pembangunan, dari segi manifestonya. Dari segi, maksudnya saya simpulkan apa yang Datuk cakap tadi. Diorang ni banyak, lebih bila kita tengok media sosial ni, lebih kepada banyak persepsi. Dia persepsikan, dia kata dah laksana 100% kodonya. Pada dok pun lah. Ya. Tanyalah apa yang diorang laksana 100%. Kita pun tak tahu nak cakap apa-apa. Sebab memang tak tanda. Orang tak nampak. Oh, macam contoh pelaburan penuh jawat dalam dewan sampai 5 bilion masuk setahun apa? Kat mana? Contohlah. Yang dibawa pelaburan daripada luar setiap tahun. Jadi kita tak nampak. Mungkin ada dia buat secara senyap. Wallahualam saya. Itu saya dah nak jawab. Maksud dia. Maka tidak boleh nak bohong kepada rakyat. Tapi that's why saya kata mungkin rakyat Terengganu perlu ambil masa sikit untuk menilai perkara-perkara sebagaimana yang saya maklumkan tadi. Tapi kalau untuk cerita masa, tu dah habis satu penggal tahun ini. Dia masuk penggal kedua. Masuk penggal kedua lah. Macam nak nilai lagi kita ni. Tengok. Kita tengok. Dah ada putusan dah dibuat, kita aku. Kita tak ada masalah. Okay. Saya aku, walaupun saya dah berkhidmat lama kepada rakyat kawasan saya, dah sampai 4 penggal. Tapi, bagaimanapun saya kalau, alhamdulillah, okey. Saya terima dengan seadanya dan buatlah apa yang telah dijanji itu. Tak ada masalah. Sebab orang pun menunggu-nunggu mungkin dengan janji-janji yang dia orang sedap sangat cerita ni. Dalam TikTok dan apa, kita pun tahu. Sekarang ni media sosial, siapa dia menguasai, dia orang yang akan dapat. Kan? Betul. Jadi dalam TikTok macam-macam nak buat pembangunan bandar raya sini, bandar raya sini, bandar raya sini, buat. Nak buat perumahan sini, nak buat perumahan, buat. Tak apa. Pada saya, kalau boleh buat itu alhamdulillah untuk rakyat saya. Saya pun sokong. Saya tak ada masalah. Okay. Untuk kebaikan rakyat saya menyokong. Saya sentiasa menyokong. Saya tak ada masalah. Tapi benda yang tidak betul, saya dalam dewan pun, saya tetap bantai siapa-siapa dia pun. Betul. Itu tak betul, tak betul lah. Tak betul, tak betul lah. Jangan cakap saja. Dunia sekarang bukan zaman saruh saja. Saruh memang sedap. Tapi dari segi buat kerja, pelaksanaan yang dapat benefit kepada rakyat tu banyak mana. Ini yang digembar-gemburkan kepimpinan Dr. Sam bagus kan. Sehingga dia dicalonkan di Akhir Parlimen Kemaman ni pun kita rasa macam pelik lah sebab pada awalnya dia macam-macam lah. Dia nak hantar Anwar Musa lah, ada gembar-gembur Tom N. Akhirnya dia kata okey pemimpin PAS tempat saja. Ini dia sendiri yang enak kan. Okey kita ambil pemimpin PAS tempat je. Sebab apa? Sebab tapi selepas dia tengok calon kita, dia letak menteri besar Terengganu. Ini dah tak pandangan tu.
Pandangan saya simple aja. Okey. Dia kalau nak pemimpin yang hebat ni kena cari orang setempat tu lah. Kan? Faham. Ah, tambah-tambah pula kita tahu Menteri Besar ni, saya pun kenal Menteri Besar, saya pun baik. Ya mak bawa mak Menteri Besar kita, saya okey. Dia pun okey dengan saya. Tapi saya tahu dari segi kepimpinan dia, tapi you kena faham. Yang pentingnya hebat mana kita pun, kita tak boleh nak buat kerja seorang. Itu pun kena penting. Atas pengalaman saya, saya jadi exco, saya dah dapat nak tumpu ke kawasan. Ini jadi Menteri Besar, nak tumpu ke Kemaman lagi. Jawatan ni tak perlu banyak, tapi kena agah-agahkan. Dan kita Barisan Nasional pada kali ini, alhamdulillah, telah ditunjuk oleh pucuk pimpinan seorang seorang orang yang profesional, yang berkaliber lah pada saya. Satu-satunya bekas general yang bertanding ini, dan merupakan, dan saya nak maklum bahawa general besara Raja Effendi, yang mulia Raja Effendi ini, Tan Sri Raja Effendi ini merupakan dalam sejarah anak Terengganu. Yang pertama dan satu-satunya. Yang pertama dan satu-satunya yang jadi general tentera. Okay. Dan diberi mandat untuk memimpin pula rakyat Kemaman. Yang nak bawa suara Kemaman itu kepada parlimen. Dari segi ketegasan nak bawa suara, kita tidak perlu pertikai dah. Betul dah. Sebab dia general dah. Betul lah, general. Kalau general dah boleh nak bercakap dengan tegas lagi. Betul. Dah haus saya pun. Ini general dah kita bagi. Yang orang independen, bukan di kalangan dengan kepimpinan UMNO tu sendiri, politik tu sendiri, yang sanggup berkorban. Dia sanggup berkorban diri dia untuk nak bawa suara Kemaman, kerana dia merupakan anak jati Kemaman. Walaupun lahir di luar, tapi besar di Kemaman, sekolah di Kemaman, mak ayah meninggal di Kemaman, adik-beradik semua di Kemaman. Dia lah yang tahu serba selok-belok di Kemaman. Kita orang luar nak bagi tolong Kemaman pun, kita kena guideline dengan orang Kemaman. Itu yang penting sebenarnya. Sebab kita yang pentingnya servis selepas pada ni. Selepas pada menang. Jangan kita bercakap sedap sekarang ini, tapi selepas pada ni, mungkin kita akan latih pegawai saja yang servis. Jadi direct access rakyat tu semakin payuh saya nampak. Jadi peluang kepada orang Kemaman pada kali kedua ini adalah untuk memberi kepada Raja Effendi ini sangat baguslah pada saya. Sangat bagus pada saya. Sebenarnya saya ada terdengar ucapan dia, press conference daripada Menteri Besar tu kan, yang Mahmud Menteri Besar. Dia kata, kita dah ada 4 orang aduk di Kemaman. Kenapa perlu dia nak turun? Biar 4 orang ni je lah servis. Salah tu. Saya dengar. Dia punya press conference dia, maksudnya dia kabur untuk berkempen ni, 4 orang ni je lah. Dia harap ke general 4 orang ni je lah untuk tolong. Dia tak payah turun pun. Ibarat dia macam tu. Yalah, kalau kita nak lepas tanggungjawab kita macam tu lah. Kita ada pegawai, kita Menteri Besar, bolehlah take 10 orang lagi pun boleh kan. Betul. Tapi saya cerita ni, servis kita untuk menjadi seorang ahli parlimen selepas pada ni. Betul. Yang secara komprehensifnya, kita kena beri tumpuan kepada kawasan masing-masing. Itu pandangan saya lah. Mungkin itu pandangan dia pasal lain. Saya tahu rakyat Kemaman ni, dan keseluruhan rakyat negeri Terengganu ni, kebergantungan dia kepada seorang wakil rakyat ni sangat tinggi sebenarnya. Harapan dia kepada wakil rakyat ni sangat tinggi. Maka untuk harapan selepas pada PRU ini, orang Kemaman kena buat penilaian pada 2 hari bulan ini dengan tepat kepada calon Barisan Nasional, General Besara Tan Sri Raja Muhammad Effendi ini adalah yang terbaik pada saya. InsyaAllah. Ya, betul lah. Kalau kita ikutkan, kalau Tan Sri Raja ni menjadi ahli parlimen Kemaman, dia boleh tumpukan 100% di Kemaman. 100%. Sebab dia pun dah bersara. Betul. Betul. Dia boleh beri tumpuan secara khusus kepada Kemaman. Secara khusus, betul. Dan dia pula mewakili seluruh negeri Terengganu. Betul. Sebab Terengganu tidak ada ahli parlimen. Ini peluang, saya kata peluang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu. Seluruh negeri Terengganu, orang yang bergantung harap. Malah Kelantan pun tak ada lagi wakil. Tak ada wakil, betul. Ini dia ni mewakili lebih kurang 40 kawasan parlimen orang Melayu. Okey, betul. Salah-salah pakatah lagi kita tak tahu. Itu kerjaan yang Mak Bomak Perdana Menteri, bukan kita punya hal lah. Tapi bila pakatah ke mana pun, benefit dia dapat kepada rakyat Kemaman yang lebih. Betul.
kita orang Kuala Berang ni boleh lah sikit-sikit jumpa. Tepiah tapi boleh sumpah suka kau. Betul betul. Okey tok. Jadi kita apa dah dapat dah sikit serba sedikit pandangan. Kalau boleh kita nak jumpa ke Pinan, UMNO di seluruh Terengganu ni, kita nak merungkai, kita nak tanya sikit banyak pendapat dan sebagainya. Jadi inilah serba sedikit tok, kita minta Datuk bagi apa nama ni, dia panggil ke sebagai seusaha Badan Perhubungan UMNO Negeri Terengganu, ucapan kepada jentera dulu. Jentera-jentera yang datang daripada seluruh hari ni kita kita duka cita, kita tadi dapat maklum ada kemalangan kan daripada wanita, daripada Perak. Jadi mungkin sedikit ucapan kepada jentera-jentera. Okey. Terima kasih. Saya pertamanya mewakili Badan Perhubungan UMNO Negeri Terengganu daripada pengerusi perhubungan saya Datuk Seri Mat Said, ingin mengucapkan selamat datang kepada semua sekali lah, mana semua sekali kepada jentera-jentera PRK Kemaman daripada seluruh negara datang ke sini ke Terengganu dan datang membantu mana yang mampu, yang boleh buat, kerana kemenangan ini adalah untuk kemenangan kita bersama. Dan juga serba kekurangan tu saya minta maaf lah. Dalam keadaan ramai macam ni, dah kita pun ada, kita menggunakan template baru dalam PRU pada kali ini, mungkin ada kelemahan-kelemahan, kekurangan dari segi penyusunan kita tu tidak lancar. Saya minta maaf banyak-banyak lah dengan semua jentera daripada luar. Tapi walau bagaimanapun, kami akan cuba yang terbaik. Cuma dari segi budaya tu mungkin berbeza lah orang Terengganu dengan orang Kelantan, dengan orang Perak. Berbeza tu kena pandai-pandai sikit lah. Sebab tempat-tempat tu macam-macam kan. Banyak, ada golongan profesional, ada golongan nelayan, ada golongan petani, ada golongan felda, ada golongan bandar. Kemaman ni dia lain sikit daripada tempat lain dan dia istimewa sikit. Dia ada banyak golongan-golongan yang elit dan sebagainya. Walau bagaimanapun, dia orang welcome. Tapi cara tu mungkin berbeza-beza. Saya harap para penyokong dan juga jentera-jentera jangan putus asa. Walaupun kadang-kadang kita tengok di lain budaya tu lain sikit penerimaan, tapi jangan putus asa sehingga 2 bulan ini kita kena all out dan tanam dalam diri kita bahawa kita mampu buat sesuatu yang terbaik untuk BN. Dan bukan saya bercakap saja, malah pada PRU-PRU yang lepas-lepas pun kita tengok sejarah kita kan. Sejarah kita di Pulai kita boleh buat upset. Kita di apa ni, di Semenyih kita boleh upset. Kita boleh buat di Cameron Highland pun kita boleh buat. Kita confident dulu. Sedikit sebanyak masalah yang kecil-kecil tu kita settle lah peringkat kita dulu. Apa-apa yang besar-besar sangat tu mari bincang balik selepas pada ni insya-Allah. Kita tak ada masalah boleh. Tapi dari segi kekurangan saya minta maaf sikitlah. Sekarang ni musim tengkujuhnya, musim banjirnya, dan cara variasi untuk berkempen tu kena ubah-ubah lah. Kalau kita nak panggil orang semua mari dekat kita musim banjir-banjir ni payahlah sikit kan. Kena ubah-ubah sikit. Kena pandai-pandai variasi. Sebab kita nak ikut template lama tu tak boleh. Sebab sekarang keadaan cuaca, keadaan iklimnya agak berbeza lah. Musim dia. Kita bukan nak menyusahkan rakyat ni. Ini saya nak tegahkan. Ada orang cakap, dia kata UMNO nak menyusahkan rakyat, buat pilihan raya. Bukan UMNO suruh buat pilihan raya ni. You know, faham? Tapi dah orang tetap masa ni, kita jalan lah. Nak buat macam mana kan? Sikit tu sebut pasal musim terkujuh tadi kan? Adakah kelebihan untuk UMNO? Sebab kita majoriti rakyat Terengganu ni, yang selama ni kita dengar dia cerita, kalau bila banjir ke, hak belah sana memang kurang lah servisnya. UMNO je orang cari. Ini hakikat. Saya dah survey dengan ramai orang, ramai rakyat yang non-partition yang memang mengatakan begitu. Jadi apa pandangan tu musim terkujuh ni? Iyalah, dia masalah dia. Itulah kita ni orang politik. Saya pun orang politik lama. Sama lah juga. Bila kita tidak jadi wakil rakyat, apa orang duduk bertalu-talu, telefon, tanya kita apa, nak buat persiapan macam mana lagi banjir. Kita duduk wakil rakyat dah. Mari rumah nak berah, duana nak ambil apa, duana nak ambil. So, walau bagaimanapun, ialah kita sebagai kepimpinan ni, kita cuba bantulah. Cuba bantu. Dan memang of course lah. Semua orang tahu kalau banjir di terutamanya di Kemaman. Dalam 5-6 tahun yang lepas,
Orang pun tahu banjir yang paling besar di Kemaman. Dan siapa dia yang mainkan peranan. Dan di Kemaman ni menjadi template seluruh negara. Mereka menggunakan template Kemaman ni SOP banjir yang terbaik. Sampai ke Kuala Lumpur. 2013-2014 dulu kan. Masa tu Datuk Seri Sabri Chi. Dan juga banjir yang sebelum pada ni pun. Datuk Seri Raja Effendi sendiri pun tugung. Tan Sri tugung ke kampung-kampung di Kemaman sebab dia rasa walaupun masa tu dia tentera apa ni, ketua tentera darat, tapi dia rasa ini tanggungjawab dia kepada orang kuasa dia, dia tugung apa? Oh, tugung dengan heli sendiri. Dia sendiri yang atur makanan. Dan itu menunjukkan walaupun dia seorang tentera pada masa tersebut, tapi dia rasa respon untuk kampung dia tu ada. Jadi tambah sekarang ni. Sekarang ni dah free. Nak berkhidmat, tahu nak berkhidmat kepada rakyat. Payuh apa, buih lah pakoh dia sekali. Bukan suruh mikro pun. Full time. Full time, pakoh dia. You tengok lepas pada ni. Ha? Apa susah? Kita bagi peluang kepada beliau. Dan kita tengok lepas pada ni. Kalau dia tidak menjalankan tukar PR, dia kena belak lagi. Kita juga yang buat penilaian, bukan orang lain kan? Ha. Pada saya lah, itu pandangan. Itu akronim yang mudah pada saya. Tak, itu pun selalu dia main kan, pihak sana gitulah. Dia pun tahu kalau tak comel, tukar. Okey Tok, jadi akhir sekali, ini ucapan kepada pengundi di Kemaman ni. Datuk, dah kenal ke dengan rakyat-rakyat Kemaman ni? Rapat ke? Sama esko dulu kan? Iyalah. Mungkin dia biasa tu pernah tu Kemaman ke apa ke? Yeah. Sedikitlah kepada pengundi-pengundi di Kemaman ni ucapannya. Okey, bagi pengundi-pengundi di Kemaman, sekali lagi saya ingin tegaskan bahawa pada 2 bulan ini saya minta tolong dan saya merayu supaya memberi undi kepada Jeneral Besara Tan Sri Muhammad Effendi, calon nombor 1 tu, untuk berkhidmat kepada orang Kemaman. Tolong apa, tolong memberi ruang kepada beliau yang nak berkhidmat kepada orang Kemaman selepas pada 2 bulan. Saya yakin dan percaya beliau akan dapat memberi khidmat yang terbaik untuk orang Kemaman. Jadi orang muda ke, orang tua ke, orang golongan profesional ke, percaya dan yakinlah bahawa ini adalah calon yang terbaik yang telah diketengahkan oleh pucuk pimpinan Barisan Nasional Pusat kepada rakyat Kemaman. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih banyak Dato' Rozi. Alhamdulillah hari ini kita dah dengar sedikit pandangan daripada salah seorang kepimpinan UMNO, Pimpinan Barisan Nasional Negeri Terengganu. Kita dah dapat rungkai sikit, so kita boleh simpul-simpulkan kepada pengundi-pengundi kat luar sana. Dah dengar banyak dah ni. Jadi simpulkanlah. Semua kata yang terbaik setakat ni. Tapi yang saya suka tu, saya suka adalah kita, di pihak kita. Yalah betul lah, kita kalah dulu. Tapi di pihak kita masih lagi Allah Ta'ala. Ini kuasa Allah Ta'ala, insyaAllah. Tapi insya di sana Allah, saya tak dengar. Tak apalah. Perkataan insyaAllah pun saya tak dengar. Tapi tak apalah. Itu pada pandailah pengundi simpulkan dan huraikan sini. Jadi sekian dulu daripada kami di UMNO Online ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dengan kepimpinan-kepimpinan di seluruh negara. InsyaAllah kita akan jemput tetamu-tetamu yang lain. Jadi kita jumpa lagi insyaAllah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Terima kasih banyak. Adalah.